Okay, assalamualaikum guys. Selamat datang ke rancangan Tanpa Fitness. Okay, hari ni aku nak tunjuk korang video-video yang most dangerous dalam sukan. Dalam sukan, tak kira sukan apa pun. Ini yang tunjuk dalam sukan bina badan lah. Okay, ini jenam ni chest tapi dia terhempap chest tu dekat atas dada dah. Memang sakit bye. Ni kalau tempat dada ni dia macam terlepas. Okay, yang ni pula dia main powerlifting apa ni. Alright, ni dah lebih bebanan. Jadi dia mungkin dia pitam lah. Dia akan dawah dia naik atas kepala terus. Jadi dia akan rebah tu. So automatik dia akan rebah tu. Okay, yang ni sukan foreman dia angkat batu bulat. Kena atas muka, batu atas badan, kaki ke belakang. Sakit bhai, memang sakit ni, boleh bayar tau. Ini pun kau tahu orang sama kat adi, ini lagi teruk. Ini batu ni paling kurang pun 50 kilo hingga ke 60-80 kilo pun ni. Pulang balik tengok lah. Okay, kena kat lutut dia. Memang sakit ni. Lutut dia memang boleh. Okay, yang ni pula. Okay, dia terhempas chest dan chest ni atas dada dia. Ini kurang-kurang 200 kilo ni punya. 200 kilo. Memang sakit ni. Okey, ni dia angkat ni sampai terkeluar air tu. Maknanya dia terlebih overshoot tu. Ni pun sama juga. Ini pun sekali bahaya ni. Jadi kalau nak ambil squat tu, pastikan lutut korang, paha-paha tu kuat lah. Tidak boleh patah kaki tu. Ini sama agak ni. Ini boleh seluruh bahu ni. Okay, yang ni last ni paling teruk lah aku tengok. Masa dia angkat tu, aku rasa dia dah tersepit tangan dia ni. Tangan dia ni tersepit dekat tempat dia nak press tu, tersepit. Jadi orang nak cover akak dia balik pun macam tak cukup power. Jadi pastikan orang nak support dia pun orang yang badan besar juga, sama ada size dia juga, baru boleh. Ni sampai 4 orang pun tak boleh angkat lagi, lambat. Jadi sukan dalam bina badan ni banyak yang risiko yang tak kira lah sukan apa pun. Jadi safety tu diutamakan. Okay, next aku akan upload video yang terbaru. Okay guys, assalamualaikum.